أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. وقد قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم أما بعد. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini alhamdulillah bertepatan dengan 10 Muharram. Yang mana di sini hadirin Bapak Ibu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik semua, 10 Muharram banyak mengandung keuntungan ataupun fadilah yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah menyantuni anak yatim. Yang kedua, bagaimana kita itu memperbanyak sedekah Bapak Ibu sekalian. Karena sedekah itu macam-macam ragam Bapak Ibu. Bahkan tabasyyumuka biwajhika sedekah. Senyum saja Bapak Ibu sekalian dengan saudara muslim yang lain itu juga sudah sedekah. Apalagi kita punya uang, punya harta dan punya segalanya, insyaallah kalau kita mau sedekah, Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun Bapak Ibu yang dirahmati Allah datang kemari tanpa mengenal lelah, mungkin siang tadi kita semua banyak aktivitas dan kegiatan macam-macam. Ada yang di pasar, ada yang di rumah, ada yang di kantor dan sebagainya. Itu semua Bapak Ibu sekalian, kita merasa capek, sekalipun kita capek tapi tidak ada rasa lelah sehingga datang kemari dengan kekuatan iman. Kalau bukan dengan kekuatan iman Bapak Ibu sekalian, tak mungkin kita sampai di sini. Karena ada kekuatan iman yang menarik kita sehingga datang kemari untuk sama-sama mengagungkan asma Allah, bersolawat atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang kemari untuk kita berzikir bersama, bersolawat bersama. Bapak Ibu sekalian, kalau mau cerita tentang keuntungan fadilah berzikir, banyak Bapak Ibu sekalian. Salah satunya adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Ana bizikrillahi tatma'innul qulub." Dengan mengingat Allah Bapak Ibu sekalian, hati kita itu tenang. Hati kita itu sebagai seperti ada semacam ketenangan yang sangat luar biasa kalau betul-betul mengingat Allah. Tapi kalau mengingat yang lain, wallahu a'lam bishawab, tidak ada keuntungan di dalamnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayo kita malam hari ini betul-betul mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berzikir hati kita akan tenang, dengan berzikir hati kita akan tenteram. Bapak Ibu sekalian, saya pernah punya masalah. Saya juga punya ujian dalam kehidupan saya. Tapi alhamdulillah dengan menegakkan asma Allah, berzikir kepada Allah, mengingat Allah dan bersolat atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segala permasalahan saya pun alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala selesaikan. Bapak Ibu mungkin tahu sejarah saya. Bahkan Bapak Ibu, saya pernah pertama kali ceramah ya di musala ini Bapak. Lantaran karena ini dan karena Allah Subhanahu. Pertama kali Bapak Ibu saya berdiri ceramah ya di musala ini. Pertama kali saya dakwah ya di musala ini. Jadi Bapak Ibu, dengan luar biasanya perjalanan dalam kehidupan saya sampai saya punya pondok itu Pak, 2x4. Kalian tahu, kalian tahu dan kawan-kawan semua tahu. 2x4, saya bangun lagi 2x6 Bapak Ibu sekalian. Dan sampai saat ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala limpahkan rezeki kepada saya sehingga bisa membangun tempat tersebut sampai jadi pondok pesantren. Ibu perlu tahu rahasianya apa. Saya segitu banyak sampai sekarang tidak pernah meninggalkan majelis zikir Bapak Ibu sekalian. Saya ingatkan Allah Subhanahu wa taala bersolawat atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hidup kita akan tenang, segala permasalahan apapun dalam kehidupan kita Allah mudahkan. Maka di sini saya hanya memberikan contoh Bapak Ibu sekalian. Setiap manusia pasti punya permasalahan. Setiap manusia pasti punya ujian. Tapi ingat, antara ujian dan azab itu bedanya cuma satu. Antara ujian dan azab itu bedanya cuma satu. Amal
amal ibadahnya saja Bapak Ibu. Kalau orang tak pernah berzikir kepada Allah, tapi dalam kehidupannya diberikan ujian. Sholat gak pernah, zikir gak pernah, ibadah gak pernah. Ngomong sama saya, Ustaz, saya dapat ujian. Masya Allah, gak pantas. Tapi ketika seseorang ahli ibadah, ahli zikir, ahli tahajud mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, baru itu namanya ujian karena ahli ibadah. Dan ingat, bagi orang-orang beriman ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, secepat itu pula Allah akan angkat derajatnya, Allah akan muliakan dia di dunia dan di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, hendaknya nanti kita niatkan di dalam hati malam hari ini 10 Muharram tepatnya, kita agungkan asma Allah, bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar Allah Subhanahu wa taala muliakan kita baik di dunia maupun di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak-Ibu sekalian, intinya tak banyak yang saya sampaikan. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan bisa dicerna sama-sama. Kemudian apa yang saya sampaikan ini Bapak-Ibu, sama seperti saya melemparkan bola ke dinding semakin kuat. Saya lempar ke dinding semakin kuat kembali ke saya. Mudah-mudahan mendapatkan Bapak-Ibu sekalian sedikit saja, insya Allah berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Ibrahim yang telah menyampaikan.